kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami melaksanakan kegiatan rangka memperingati Dirgahayu Republik Indonesia, itu kegiatan menanam 150 pohon mahoni di lapangan sepak bola Ujung Pandang. Kami menanam ini adalah pertama kami melihat bahwa di sini masih cukup lapang dan luas dan masih perlunya penambahan pohon-pohon untuk peneduh. Ini penting sekali agar nanti kedepannya terdapat ruang terbuka hijau yang asri tertata dengan baik. Kemudian harapan kami juga di lapangan sepak bola Ujung Pandang ini kedepannya bisa dimanfaatkan maksimal para masyarakat untuk bermain sepak bola dan memiliki lapangan yang teduh dan nyaman seperti itu. Pohon mahoni sejumlah 150 batang. Untuk ke depan rencana kita masih memetakan kondisi lapangan, kebutuhan pohon, karena kami tidak mau menanam ini menjadi tidak bermanfaat nanti. Jadi kita perlu pemetaan lokasi dulu, identifikasi dengan perhitungan kebutuhannya dan perawatan kedepannya seperti apa. Karena tidak hanya sekedar menanam, kita harus memastikan pohon ini juga tumbuh dengan baik sampai besar nanti.